Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini jumpa lagi dengan Cik Ha. Okey, Cik Ha ada benang tali pipi dua color, maroon dan brown. Okey, macam biasa. Jarum 3.5 mm untuk yang sesuai dengan benang yang saiz benang yang kita gunalah. Okey, jom kita start. Mula-mula kita akan buat 18 chain tak, dan di penghujungnya kita akan tambah satu lah. Okey, jom kita start. Hati-hati ya kawan-kawan, sebab benang tali pipi ni dia agak kasar sikit. Boleh menyebabkan jari jemari anda tu sakit. Okey. Apa-apa pun hati-hati. Okey. Kita mulakan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14, 15, 16, 17, 18. Kita tambah lagi satu. Okey. 19. Okey, kita akan skip satu untuk buat single crochet. Okay, kita akan berpatah balik sehingga ke permulaan kita tadi dengan kaitan single crochet. Teruskan ya. Okey, kita dah sampai ke permulaan single crochet kita tadi. Kita buat satu chain dan kita akan ulang balik sampai permulaan yang tadi dengan single crochet back loop sampai ke penghujung ya untuk barisan ni. Dan cuba kawan-kawan perhatikan hingga ke hujung. Kita akan teruskan sampai penghujung ya. Okey, macam inilah kejadian dia. Okey, kita akan teruskan sebelum dia betul-betul sampai ke bahagian awal permulaan kita tadi. Dan sebelum kita naik kepada row yang seterusnya, kita akan buat satu chain dan pusing. Okey, kita akan pusing dan kita akan masukkan balik single crochet back loop tu dekat yang bahagian lubang yang pertama. Dekat sini. Okey.
Okey, untuk barisan ni kita akan masukkan single crochet increase. Maksudnya dua single crochet dalam satu lubang. Okey, ini kita buat 8. 8 single crochet. Okey. Dekat lubang yang seterusnya kita akan buat 3 single crochet. 3 single crochet increase. Okey. Ini lubang yang pertama. Okey, satu single crochet. Masukkan satu lagi single crochet dekat lubang yang sama. Okey, lubang berikutnya satu lagi single crochet increase. Increase. Okey. Betul ke cik sebut tu? Okey, satu, masukkan satu lagi. Dua, dah siap dua. Okey, satu lubang lagi. Satu single crochet dan dua single crochet. Okey, seterusnya lubang yang berikutnya kita akan masukkan satu single crochet untuk setiap lubang ya. Okay, kita teruskan sampai hujung. Okey, dah sampai hujung. Next, kita akan buat satu chain. Okey, kita pusing. Okey, dekat barisan ni kita akan teruskan dengan 10 single crochet sebelum kita buat 3 lagi single crochet increase. Okay. Hati-hati ya kawan-kawan, sebab benang ni memang dia agak keras sikit. Tapi apapun, perjuangan mesti diteruskan. Okey. Ini dah siap baris berikutnya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 10 dan di lubang berikutnya kita akan buat single crochet increase sebanyak 3 kali. Okay, 1 single crochet. Okey, 2 single crochet di lubang yang sama. Okey, satu lubang berikutnya. Okey, satu. Dua. Okey, berikut lubang berikutnya. Kita dah pun siap 3 single crochet increase. 1, 2, 3. Okey. Dan kita akan teruskan dengan single crochet di lubang berikutnya hingga ke penghujung. Macam biasa. Okay, teruskan sampai hujung ya kawan-kawan. Okey, ini barisan yang berikutnya. Barisan ni Cik Ha
kait dengan 11 single crochet. Lepas tu kita akan teruskan dengan 3 single crochet increase. Okey. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Okey, 14. Maksudkan dengan 3 single crochet. Pasal berikutnya, kita akan buat 14 sorry. Okey, untuk turutan baris yang kita gunakan, selepas 13 single crochet, kita akan buat 14 single crochet dengan 3 single crochet increase, dan barisan yang seterusnya sebelum kita tukar warna, kita akan buat 16 single crochet dengan 2 single crochet increase. Okey. Seterusnya kita akan gunakan benang yang warna maroon dan kita akan tukar benang. Seperti yang video-video sebelum ni, Cik Ha dah tunjukkan macam mana cara kita menukar warna benang. Okey, kalau kawan-kawan tak faham, boleh rujuk video Cik Ha yang sebelum ni lah. Okey, di sini terpulang pada kawan-kawan untuk membuat Cik Ha gunakan benang yang berlainan ni supaya senang untuk kawan-kawan faham, di mana barisan pertama, baris pertama warna merun ni dia merupakan satu single crochet untuk keseluruhan lubang. Tak ada unsur single crochet increase, maknanya sepanjang barisan tu kita hanya buat single crochet sahaja. Dan baris yang kita perlukan untuk bag ini terpulang kepada kawan-kawan sepanjang ukuran dia sepanjang mana yang kawan-kawan nak. Okey, jadi kawan-kawan boleh teruskanlah macam Cik Ha. Pada kali ini Cik Ha gunakan sebanyak 20 baris. Okey, tersyasyu. Okey, 20 baris dengan menggunakan warna merun. Okey, jom teruskan dengan warna merun ya. Okey, macam inilah kejadian dia, satu baris single crochet sampai ke penghujung dia, dan kita akan ulang balik dengan warna merun ni dalam setiap lubang ni. Okey, setiap lubang ni. Kalau kita lipat, macam ni lah kejadian yang kita nak untuk beg kita kali ni. Kita akan kait sepanjang selebar macam tu untuk beg kita dengan menggunakan benang warna merun macam yang Cik Ha dah kait ni. Sebanyak 20 lah, 20 baris. Jadi Cik Ha akan bila dah okay, Cik Ha rasa sesuai beg, ukuran beg ni Cik Ha akan tukar balik dengan menggunakan benang berwarna brown ni. Okay, kali ni kita akan gunakan single crochet juga, tapi dalam ni kita ada unsur single crochet decrease. Kalau increase tu macam penambahan single crochet,
Tapi kalau decrease ni dia macam pengurangan. Okey, nanti cik akan tunjukkan dan kawan-kawan cuba perhatikan ya. Ini cara menggantikan warna benang macam biasa. Okey, untuk lebih mengukuhkan lagi, kita cuba ketatkan tali ni dengan buat simpul mati lah supaya dia tak senang tercabut nanti. Okey, jom kita teruskan dengan barisan berikutnya. Okey, dalam barisan ni kita akan buat single crochet sebanyak 16 single crochet. Memandangkan yang sebelahnya tu kita buat 16, dekat sini pun kita akan buat 16 juga. Okey, 1 daripada ujung ni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Okey, kita akan mulakan dengan single crochet decrease. Caranya dengan 2 single crochet decrease. So, sebab kita tadi berakhir dengan 2 single crochet decrease. 1. Okey. Lagi dalam satu lubang yang lain. Okey. Lubang pertama, okay. Lubang kedua, dan kita ada 3 benang kat sini, 1, 2, 3, dan kita akan kait sekali. Nah, kaitkan sekali terus ke penghujung ini yang dinamakan single crochet decrease. Okey, single crochet decrease yang pertama, yang kedua, lubang pertama. Lubang kedua. Okey, kita dah ada 3 benang. Dah 3. Kait sampai habis. Keras ya kawan-kawan. Cik Ha pun bergegar. Okey, dah siap 2 single crochet decrease. Okey, kita akan teruskan dengan single crochet sampai ke hujungnya. Okay, di sini Cik Ha tak akan tunjukkan sampai ke akhir. Cuma kawan-kawan perlu ingat, kalau kita mulakan dengan 8 single crochet tadi, 8 maknanya kita akan berhenti di 8 juga pada penghujung nanti. Okey, ni Cik Ha tunjukkan barisan yang kedua. Barisan kedua ni ada 14 single crochet. Okey, saya dah kaitkan 14 sebelum kita buat 3 single crochet decrease. Okey, 1, 2. Okey, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Di barisan ni 14 ni kita ada 3 single crochet decrease. Okay, jom teruskan. Saya tunjuk lagi sekali macam mana kita nak buat single crochet decrease. Okay, di lubang pertama kita kait 1 benang. Okey, lubang berikutnya kita kait lagi sekali. Di sini dah ada 3, 1 dah 3. Okay, kita akan kaitkan sekali 1 benang tu terus sampai habis.
Okey, siaplah satu single crochet decrease. Kita ada dua lagi. Okey, teruskan. Satu. Dua. Okey, kita dah ada tiga benang. Akan tarik. Okey, ya. Siap dua, satu lagi, satu, dua, oke, tarik satu lagi, oke, siaplah tiga, ini sudah mula berbentuk melengkung, dia akan jadi balik seperti yang sebelah sana yang kita mula-mula tadi, oke, terus seterusnya, kita akan kait single crochet sampai ke hujung. Dan cincinnya akan berulang lah. Nanti kawan-kawan boleh perhatikan video ni sampai habis ya. Oh, you know.
Okey, Tara. Beg kita dah pun siap. Cantik je kejadian dia. Kawan-kawan boleh gunalah nak pergi pasar ke, pergi mana ke. Dia dah siap pasang dua butang kat situ. Dan kawan-kawan bolehlah cuba di rumah ya. Okey, jangan lupa subscribe, like dan komen channel Jeha. Thank you. Bye-bye.